Ini masih ada tamu. Ini main gate masuk ke Bali Collection, ITDC Nusa Dua. Tapi kita nggak parkir di sini, kita bakal parkir di gate B-nya. Jadi kita cabut ke gate B sekarang. Nah, ini sekarang kita udah ada di kawasan ITDC. Ini suasananya tuh kayak mati ya. Sepi banget. Jadi ini kawasan perhotelan, terus restoran juga, terus ini juga ada Bali Collection kayak mallnya di Nusa Dua, dan ini benar-benar yang seri banget kita lihat. Sepi banget. Ini parkir mobilnya nggak ada sama sekali mobil parkir. Itu parkir motor. Ini entrance, tadi kita masih lewat entrance blok B-nya. Dan di sini di bawah pohon ini ramai banget biasanya orang-orang duduk. Dan itu juga itu Bali Art tutup. Nah, sekarang kita lihatnya ke dalam. Sepi banget ya. Jadi beberapa itu masih ada yang buka. Nah, ini tutup. Tuh. Jadi banyak restoran di sini udah pada tutup. Karena emang bisa dibilang nggak ada tamu sama sekali. Tapi Bali Collection ini masih buka sebenarnya. Makanya masih ada beberapa restoran yang buka, kayak ini juga ada Kokumar juga masih buka. Tapi ya kayak gini nggak ada tamunya. Oh itu ada sih. Sepinya. Ini minggu lalu beli sempat kesini dan ini masih rame loh, lumayan masih rame. Tapi sekarang ini yang benar-benar udah sepi banget. Jadi ini benar-benar sepi banget. Oh itu buka kemarin dan belum ada beli lihat tamu. Oh itu baru ada satu keluarga bule. Dan ini Koko Supermarket masih buka. Dan restoran-restoran udah banyak banget yang tutup. Ini benar-benar sepi banget. Nah oke. Ini sekarang kita di arah ke blok C. Jadi ini arah ke pantainya dari Bali Collection. Jadi emang rata-rata udah pada tutup di sini. Kebayang ya berapa karyawan ini yang diliburkan dan dalam jangka waktu yang nggak tahu sampai kapan, dan dalam jangka waktu itu juga nggak dapat gaji mereka. Ini masih ada tamu dua. Oh my god. Nah, jadi tamu ini emang mereka berdua bela-belain belanja situasi yang sepi kayak gini dan datang ke Bali Collection ini. Jadi ini kayak mall pribadi gitu jadinya ya. Karena nggak ada tamu sama sekali. Nah itu itu Quicksilver masih buka. Emang masih ada beberapa distro juga yang masih buka ya di sini. Tapi di sini lebih banyak distro, emang rata-rata masih banyak yang buka. Restoran yang bukanya emang cuman ya beberapa aja. Yang kayak ini Uluwatu ini juga masih buka. Juga distro deretan ini rata-rata masih buka semua. Terus kita lihat di depan. Ini di depan ini ada Starbucks dan Starbucksnya ini tutup. Biasanya sore-sore gini ini rame. Dan ini rata-rata tamu C
Cina ya yang banyak ke sini, dan benar-benar yang rame banget suasana ini. Suasana ini nih, jadi enak banget. Ini kayak beach walk-nya Kuta ya, kalau di Nusa Dua ini. Nah, jadi ini Bali Collection. Jadi suasananya ini enak banget, sejuk banget, karena banyak pohon-pohon di sini, banyak pohon-pohon yang tinggi. Jadi ya sejuk banget, teduh jadinya. Nah, ini juga restoran sebelah kanan. Ini rata-rata ya tutup. Dan ini sebelah kiri Sogo juga masih buka. Terus di depan ini rata-rata pada tutup semua, dan ada juga sih ya ini yang renovasi. Sepi banget ya. Semoga cepat berakhir suasana sepi ini. Ini ada anak bule yang di video awal kita lihat tadi. Ini udah sampai sini aja dia lari-lari. Jadi farmasi juga di sini masih buka. Ini suasananya benar-benar enak banget di sini. Tapi ya sepi gini. Jadi seperti inilah suasana di Bali Collection di ETDC Nusa Dua. Jadi yang ini emang benar-benar sepi banget, bisa dibilang nggak ada tamu. Jadi tadi cuma ada tamu bule satu keluarga sama anak-anaknya, terus sama ada tamu lokal. Tamu lokal itu ada yang ibu-ibu tadi berdua. Jadi sepanjang Bali Collection ini, beli jalan tadi, cuma ada mereka doang di sini. Dan beberapa tenan juga masih ada yang buka, dan banyakan udah pada tutup. Jadi banyakan rata-rata restoran udah pada tutup sih, tapi masih ada juga yang buka. Kayak gitu. Terus untuk arshop-arshop juga beberapa juga yang buka. Kurang lebih mungkin sekitar berapa ya? Kayaknya 10% deh yang masih buka di sini. Kayak gitu. Oke, semoga cepat berlalu ya masa corona ini. Jadi benar-benar pulih lagi kayak semula. God bless kita semua. Bye bye. Itu Grand Hyatt. Grand Hyatt masih buka apa enggak ya? Kayaknya masih buka. Ini cepat selesai masalah COVID-19 ini, dan view